Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian Mentoring Akbar. Salawat serta salam, marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kajian Mentoring Akbar kali ini. Mohon maaf juga ada sedikit beberapa kendala. Pada Mentoring Akbar kali ini temanya yaitu DP atau orang dalam pengawasan yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Asyir Nur Halim. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita membuka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan agar acaranya lebih tambah keberkahannya, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Rizal Maulana. Sudah. Makasih ya, Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, wabarakatuh. Sebelumnya saya insyaallah akan membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 118 terkait dengan tema kali ini yaitu orang dalam pengawasan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Rizal Maulana
yang telah membacakan ayat Quran. Semoga yang mendengarkan dan juga membacanya dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian akan dibacakan dulu beberapa susunan acaranya. Ada yang pertama itu pembukaan, lalu tilawah, ada penyampaian materi, dilanjut dengan tanya jawab, lalu doa dan juga penutupan. Oke, selanjutnya akan ada SOP dari kegiatan mentoring Akbar pada sore hari ini. Yang pertama yaitu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa agar Allah memberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, meniatkan untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Lalu bersungguh-sungguh dalam mengikuti kajian, menyiapkan catatan baik dalam bentuk digital ataupun kertas, menghidupkan kamera bagi yang tidak memiliki hambatan syar'i atau masalah device, kondisi yang tidak memungkinkan, ataupun alasan syar'i individu. Lalu, khusus ahwat, diharapkan menggunakan masker atau stiker masker bagi device laptop. Selanjutnya, mematikan audio dalam mode diam atau mute, menggunakan mic saat hanya diperlukan, misalnya saat sesi tanya jawab. Lalu jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand ataupun disampaikan pada kolom chat. Kemudian, izin kepada panitia jika ada keperluan keluar room. PJ perizinannya karena ke Indonesia. Baik, mohon juga kepada seluruh peserta pada kajian mentoring Akbar ini untuk mengisi daftar hadirnya di link ipblink/presensi-mta1. Bisa juga dicek di kolom chatnya. Baik, selanjutnya, sebelum lanjut ke materi, ada penyampaian sedikit biodata dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustaz Asep Nur Halim. Beliau merupakan Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan juga sekaligus Pembina DKM Al-Huriyah. Insyaallah Ustaznya sudah ada di tengah-tengah kita ya. Oke. Untuk selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi oleh Ustaz Asep Nur Halim. Kepada Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Sebelumnya, suara saya terdengar ya Mas Adit ya? Terdengar Ustaz. Terdengar, alhamdulillah. Semoga terdengar lancar oleh seluruh peserta juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwah akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'i wa wala amma ba'du. Subhanaka Allahumma ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon diizinkan saya untuk bisa share screen atau nanti dilihat kalau memungkinkan. Ikhwatillah, akhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita bagian dari ibadah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagian dari ibadah ikhlas yang akan menjadi tambahan kekuatan, asupan gizi, vitamin bagi perjuangan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi perjuangan kita berupaya meningkatkan kesolehan, meningkatkan kapasitas dan kualitas diri agar dapat hidup bermanfaat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga tercinta, bangsa dan negara kita, di mana perjuangan ini, perjuangan untuk menjadi sosok yang bermanfaat, sosok yang menjadi bagian dalam perjuangan membangun peradaban, meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan negara, membutuhkan bekal bukan hanya keilmuan, kekuatan fisik, kekuatan harta, tapi juga butuh salah satu bekal utama, kemurnian kesucian ruhiyah, kemurnian kedekatan rasa pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini benar-benar menjadi bagian dari usaha yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Paling tidak membekali agar kita lebih mudah, lebih leluasa, lebih menyadari potensi-potensi untuk memenuhi kebutuhan bekal itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia yang sudah luar biasa. Walaupun terdapat kendala tadi, saya merasakan sekali atau bisa membayangkan waktu sudah jam 4, link belum bisa dibuka ya. Tapi subhanallah, rupanya tidak mengurangi jumlah peserta yang hadir, tetap optimal. Beberapa kali ganti link ya. Alhamdulillah, ini bukti kita tidak akan menyerah dengan sehebat apapun kendala atau gangguan yang menghalangi kita. Terima kasih juga kepada Mas Rizal Maulana yang sudah membuka kita, mengkondisikan ruhiyah kita dengan tilawah Al-Quran yang sudah dilakukan. Ikhwati fillah, tema yang diminta untuk saya sampaikan sore hari ini tentang muraqabatullah. Dalam bahasa atau tema panitia OTG, sesuai dengan banyak orang hari ini dengan status OTG. Orang ODP. OTG mah orang tanpa gejala ini. ODP, orang dalam pengawasan. Bahasa Arabnya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Antara tema muraqabatullah dan ODP, orang dalam pengawasan ini, harapannya mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa setiap kita, bahkan sebenarnya setiap manusia itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, mukmin ataupun kafir, sebenarnya selalu diawasi oleh Allah. Selalu diketahui seluruh apa yang dilakukan, diucapkan, bahkan yang pernah ada dalam lintasan pikiran. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah. Kesadaran atas pengawasan Allah. Nah, ini min khususiyatil mu'min. Kekhasan orang-orang beriman saja. Jadi pertamanya, setiap manusia itu Allah jelaskan melalui para nabi, melalui panca indrawi yang Allah berikan kepada mereka, melalui akal, melalui hati, bahkan bisikan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan peringatan berupa kejadian yang dia lihat, yang dia dengar, yang ia pahami. Allah mengirimkan informasi bahwa Allah itu menciptakan mereka, menciptakan alam semesta, mengawasi mereka, bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah senantiasa bersama kalian dimanapun, dalam kondisi apapun kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Namun berbeda sikap, berbeda perlakuan antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir, walaupun sudah sampai kepada mereka berita itu, sudah nyata bukti yang sulit, yang tidak bisa mereka tolak, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa Allah itu mengawasi semua yang dilakukan. Orang-orang mukmin, orang-orang kafir, maaf, menutup diri, menutup mata, menutup hati, sehingga membuat mereka tidak perhatian, tidak pertimbangan, tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka mengingkari, tidak yakin dengan keberadaan Allah, tidak yakin dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beda dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Makanya muraqabatullah ini min khasiyatil mukmin atau min khususiyatil mukmin, kekhasan orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang memiliki muraqabatullah, yang memiliki kesadaran bahwa dia ODP, orang dalam pengawasan. Bahwa dia diketahui, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwan akhwat rahimakumullah, ini pun bisa menjadi quality atau bisa menjadi sarana controlling untuk kita. Bisa menjadi sarana evaluasi diri kita juga. Sebaik apa kita merasakan keberadaan Allah, pengawasan Allah dalam keseharian, dalam kehidupan kita, dalam ucapan, perbuatan, bahkan lintasan pikiran kita, menggambarkan sebaik apa, sekuat apa keimanan yang ada dalam diri kita. Ketika itu tidak ada sama sekali. Ketika itu lost dalam keseharian kita. Walaupun dalam KTP kita, bahkan nama kita, mukmin dengan nama dan aksesoris keimanan yang lekat. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dari sisi evaluasi muraqabatullah, kita bisa terkategorikan mukmin yang sekedar pengakuan dan angan-angan saja. Mukmin yang sempat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal. Mal imanu bitamanni. Sungguh keimanan itu bukan sekedar harapan
apalagi angan-angan. Walakin iqrarun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Namun sungguh keimanan itu harus kokoh menjadi prinsip dalam hati, lantang terucap dalam lisan, dan nampak nyata dalam perbuatan keseharian. Ikhwatifillah, akhwatillah, tentunya ini bukan untuk sarana atau bahan menghakimi, menuduh saudara-saudara kita di sekitar kita bahwa kalian kurang keimanannya atau kalian bukan orang mukmin, kalian ahli bid'ah dan seterusnya. Bukan untuk bahan kita menghakimi, menjustifikasi saudara-saudara kita di sekitar kita. Ini untuk menjadi bahan evaluasi diri bahwa kesadaran dan rasa muraqabatullah, rasa bahwa kita ini diawasi Allah. Allah itu dekat, Allah itu mengetahui semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bahkan yang ada dalam lintasan pikiran, Allah ketahui. Itu bisa menggambarkan tentang sebaik apa keimanan yang ada dalam diri kita. Sebaik apa kita sebagai seorang mukmin. Ini yang pertama, ikhwan akhwat rahimakumullah, bahwa kesadaran ODP dalam kehidupan, kesadaran akan muraqabatullah pada setiap diri kita, bisa menjadi gambaran sebaik apa kita sebagai seorang mukmin. Karena muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah ini khusus dimiliki oleh orang mukmin, tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Ikhwati fillah, orang mukmin itu menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dalam bahasa Arab muraqabatullah. Ini yang diistilahkan oleh panitia, kita ini ODP, orang dalam pengawasan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah itu tahu yang nyata ataupun yang tersembunyi. Baik yang nyata secara lahiriah, kelihatan secara fisik, ada yang tidak fisik yang tidak terlihat ya, ketika kita menutup aurat atau memakai baju, Allah mengetahui semuanya. Ataupun yang tersembunyi, baik secara lahiriah tadi tersembunyi karena tertutup tembok, tertutup kain, tertutup gelap, ataupun yang tersembunyi ada di dalam hati, dalam pikiran. Allah mengetahui yang nyata ataupun yang tersembunyi, lahir ataupun batin, lintasan hati pun, kedipan mata yang menyeleweng dalam surat Ghafir, surat ke-40 ini, Allah tegaskan itu. Surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sungguh Allah mengetahui mata yang menyeleweng, mata yang berkhianat, dan apapun yang disembunyikan di dalam hati. Wa ma tukhfi sudur. Ikhwati fillah, luar biasa ya ungkapan Allah. Kalau secara psikologis, ini ungkapan kha'inatul a'yun itu rupanya orang berbohong, orang berkhianat itu bisa terlihat dari pandangan matanya, dari cahaya matanya,
ketika dia berbohong itu matanya memperlihatkan bahwa dia sedang menyembunyikan atau bahwa yang dikatakan, yang dilakukan tidak seperti yang di dalam hatinya. Ini kalau dibaca secara mendalam kalimat kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat, mata yang menyeleweng ini. Namun arti harfiahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang disembunyikan di dalam hati, yang ditandai dengan mata yang berkhianat tadi. Ikhwati fillah, semuanya diketahui oleh Allah. Allah itu pencipta alam semesta. Alam semesta yang besar, yang agung ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Dan Sang Pencipta ini mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia. Dan detail yang dilakukan, yang ada dalam diri setiap manusia, Allah mengetahui. Karena Allah selalu mengawasi seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluknya. Langit, bumi, dan apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Allah mengetahui. Allah yang menciptakan manusia. Allah mengetahui bisikan hati manusia. Allah lebih dekat daripada urat leher. Ini urat leher itu. Urat leher. Di mana kalau terputus, manusia itu akan meninggal dunia. Allah lebih dekat dari dekatnya urat leher terhadap setiap kita. Allah lebih tahu. Allah menempatkan dua malaikat di kanan dan di kiri manusia, mencatat segala amalan. Surat Qaf, surat 50 ayat 16 sampai 18. Wa qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami, Allah, mengetahui apa yang dibicarakan, yang dibisikkan oleh hati setiap manusia itu. Dan aku, kata Allah, aku lebih dekat kepadanya min hablil warid, ketimbang dekatnya dua urat leher itu. Id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingatlah ketika senantiasa dekat dua orang malaikat dari kanan dari kiri yang senantiasa duduk, senantiasa menyertai setiap manusia. Sungguh ma yalfidhu min qawli, tidaklah seseorang itu berkata, mengatakan satu kalimat, satu kata, illa ladaihi raqibun ati, melainkan kata-kata itu akan dicatat oleh malaikat raqib ataupun malaikat ati. Ikhwatifillah. Jadi luar biasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Dan hanya orang beriman yang merasakan ini, menyadari ini, yang kemudian akan berpengaruh pada keseharian, pada kehidupan, ucapan dan perbuatan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tidak ada yang sama sekali
tidak ada sama sekali yang dapat luput dari pengawasan Allah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, membukanya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dan di sini saya sampaikan ayat-ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat yang menegaskan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang beriman, semakin banyak membaca ayat-ayat itu, semakin kuat memberikan penyadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan senantiasa waspada dengan ucapan, dengan perbuatan dan rencana-rencana. Walaqad khalaqnal insan, atau dalam surat Al-Imran ayat 29 tadi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati-hati kalian, atau kalian menjelaskannya, ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh Allah mengetahui semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kalian mengeraskan ucapan kalian, ketahuilah bahwa sungguh Allah mengetahui baik yang tersembunyi atau yang lebih disembunyikan lagi. Semuanya Allah mengetahui. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284. Wa in lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya bahwa Allah akan menghisab baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikan. Para sahabat merasa berat sekali. Merasa sedih dan merasakan beban besar. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersideku, semoga ikhwan akhwat paham maksudnya, bersideku di atas lutut. Jadi duduk di atas lutut, terbayang ya, duduk di atas lutut. Mungkin seperti orang di masjid duduk tahiyat awal, kayak tahiyat awal seperti itu, tapi mengangkat badannya, duduk di atas lutut seperti itu sebagai adab mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mereka rasakan sebagai beban, dan beliau mereka mengadu kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang memberatkan kami, yaitu salat, puasa, jihad dan sedekah zakat. Sedangkan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak kuat menyanggahnya." Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, ayat tentang muraqabatullah, tentang pengawasan Allah ini, yang salah satunya surat Al-Baqarah 284 ini, rupanya karena keimanan mereka, kesadaran mereka, semangat mereka melakukan amalan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin membuat mereka merasa berat. Mereka melakukan amal, melakukan ibadah-ibadah dengan kualitas yang luar biasa. Disertai dengan kekhusyuan, kesadaran Allah Subhanahu wa taala mengawasi dekat dari mereka. Jadi itu benar-benar selalu menjadi kesadaran mereka dalam segala setiap aktivitas mereka. Rupanya ketika datang ayat 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Sungguh setiap yang kalian lakukan, yang diperlihatkan, yang kelihatan ataupun yang disembunyikan, termasuk tadi yang ada di dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhasibkum billah, kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena keimanan mereka, kesadaran mereka membuat mereka semakin berat, merasakan itu adalah beban yang berat bagi mereka, sehingga mengharuskan mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata ketika mereka menyampaikan itu, Rasulullah menjawabnya dengan kata-kata bahasa Arab di bawah ini. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian menginginkan kalian untuk berkata sebagaimana dua ahli kitab atau ahli kedua kitab, maksudnya kitab Taurat dan Injil ya, sebelum kalian yang dulu pernah mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat atau tidak taat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bal qulu, namun tolong katakan oleh kalian, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kufronaka ya Allah, sungguh kami mohon ampunan-Mu. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, sungguh kepada-Mulah tempat kembali. Yang kemudian mereka segera merespon arahan Rasulullah SAW dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi mereka menunaikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan, mengatakan dan menyatakan sikap mereka atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa Allah akan menghisab setiap yang dilakukan, setiap yang dikatakan, baik lahir maupun batin tadi, termasuk yang dikerjakan oleh hati yang tersembunyi. Yang asalnya mereka berpikir, aduh ini berat sekali, beban sekali, sehingga mengadu kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian Rasulullah menegaskan kepada mereka agar tetap dengan sikap keimanan,
mendengar dan taat, tunduk turut atas apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Namun ghufranaka, menyadari diri yang lemah, menyadari diri sebagai manusia biasa yang bisa terjerumus kepada dosa, tidak lupa mereka menghibah, meminta agar Allah memberikan ampunan dengan penuh kesadaran. Ghufranaka, ya Allah, mohon berikan ampunan-Mu kepada kami. Rabbana, ya Allah, wa ilaikal masir, sungguh kepada Engkau tempat kembali kami. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah gitu ya. Ikhwati fillah, ini terjemahan yang tadi. Dan ini gambaran kalau saja umat Islam benar-benar menyadari pengawasan Allah yang sangat ketat ini, benar-benar menyadari bahwa setiap mereka itu ODP, orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya setiap orang mukmin itu harus memiliki kesadaran ini. Terlebih di negeri kita ini terdapat umat Islam terbesar di dunia, maka tidak berlebihan jika pantas dikatakan tak perlu banyak polisi yang harus mengawasi, apalagi mengadili dan bertindak. Jadi sebenarnya kalau dibangun kekuatan keimanan, kalau pada setiap kegiatan, pada setiap acara, program, apa yang dilakukan itu disertakan nilai-nilai yang menghantarkan, yang menguatkan keimanan, yang kemudian menghadirkan kesadaran ODP, kesadaran muraqabatullah, sebenarnya tidak dibutuhkan pengawasan manusia yang berlebihan, ya. Walaupun tetap dibutuhkan ya sebagai makhluk sosial. Tapi ketika itu sudah terjadi, sudah kuat dalam diri setiap mukmin, sebenarnya akan dengan sendirinya. Dan itu sudah terbukti di banyak negara, di banyak periode kehidupan umat manusia. Istilah kita pengawasan malaikat, pengawasan melekat. Ini beberapa data yang semoga menjadi pelajaran. Ikhwan, akhwat rahimahumullah. Ini yang menjadi pesan terakhir saya, pesan penutup saya pada sesi ini terkait muraqabatullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil mauti sittah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datang 6 perkara. Imratas sufaha wa kasratas syarti wa bay'al hukmi wa istighfafan biddami wa qati'atar rahim wa nash'an yattakhiduna al-Qur'an mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum. Yang pertama, pemerintahan orang-orang jahil. Maksudnya, yang pertama ini, marak dan banyaknya pemimpin yang tidak mengerti. Banyaknya polisi,
penjual belian hukum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, mudah melakukan penumpahan darah, pemutusan silaturahim, adanya manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling, sebagai sarana untuk senang-senang hiburan dunia semata, di mana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al-Quran saja, meskipun ia paling sedikit kefakihan. Nah, ini hadis yang mudah-mudahan mengingatkan kita, menguatkan kita, menumbuh suburkan muraqabatullah dalam keseharian, dalam kehidupan. Jadi rasa diawasi oleh Allah itu keniscayaan keimanan. Kalau kita tidak memilikinya, jangan-jangan sedang sakit, sedang lemahnya keimanan. Na'udzubillah, jangan-jangan dia sudah pergi tanpa pamit dari diri kita. Jadi harus kita kuatkan, harus kita ratkan dalam diri, dalam keseharian kita. Baik secara pribadi, secara jama'i keluarga, secara jama'i lingkungan orang-orang soleh yang sudah memiliki kesadaran pentingnya muraqabatullah. Terlebih, ikhwati fillah, bagi kita yang pernah bersumpah, yang pernah berjanji bahwa hidup ini adalah perjuangan keimanan, perjuangan untuk terus meningkatkan kapasitas, kualitas diri. Karena kita harus hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, dengan kemanfaatan, dengan kebaikan yang hari ini bangsa dan negara merindukannya. Menanti dari setiap orang-orang mukmin yang sudah memiliki kesadaran da'awi. Orang-orang mukmin yang keimanannya menyadarkan mereka bahwa hidup ini bukan sekedar untuk ibadah biasa, tapi orang mukmin itu harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya, harus hadir di tengah-tengah bangsa negaranya dengan pengaruh kebaikan, keimanan bagi mereka. Muraqabatullah salah satu kunci yang mesti ada dalam diri setiap mukmin yang memiliki perjuangan dakwah itu. Demikian ikhwan akhwat rahimahumullah. Semoga bermanfaat. Semoga diampuni Allah kesalahan dan kekurangan. Semoga berkah sehingga menjadi ibadah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya. Oke, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya lewat mikrofon ataupun bisa juga menggunakan fitur chat kolom komentar. Dan untuk informasi juga ada hadiah juga bagi penanya yang terpilih dengan pertanyaan yang terbaik oleh panitia. Baik, sesi pertanyaan bisa dibuka. Silakan.
Tidak ada sepertinya, Mas Adit. Dan izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kak. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini, Afanane sebenarnya baru datang ya, Ustaz, ya. Nggak menyimak penuh dari awal tadi, karena masih di, masih PL, masih di KJA. Ini, Ustaz, ini berkaitan dengan aneh, langsung kayak gitu. Nah, ini kan, murkabatullah kan artinya merasa selalu diawasi oleh Allah ya Ustaz. Cuman terkadang kita itu apa ya, ada detik-detiknya kita itu lupa gitu kalau ada Allah kayak gitu. Nah, ini nah di situ sela-sela kita itu apa ya? Kadang bermaksiat kayak gitu. Nah, itu dari Ustaz ada kasaran kayak gitu biar kita selalu kayak gitu, selalu ingat kayak gitu dengan Allah dimanapun kita berada Ustaz kayak gitu. Mau itu kapanpun gitu Ustaz. Bro Ustaz, silakan untuk dijawab. Baik, langsung Mas Adit. Iya Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Yoga Gonti. Ini lagi di lapangan, lagi PL ya. Di daerah mana Mas Yoga? Lampung Pusat. Subhanallah. Hati-hati di lapangan. Siap. Lapangan itu dengan berbagai resikonya, termasuk berkait dengan muraqabatullah. Tidak bisa dipungkiri rasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sebagai manusia secara umum, mukmin secara khusus, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan juga yazidu wa yanqus, keimanan itu kadang bertambah kadang berkurang. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau terkadang melemah kesadaran itu. Na'udzubillah. Jangan-jangan ada kalanya hilang sehingga seseorang dengan mudahnya terbawa arus, dengan mudahnya terseret kepada perbuatan dosa. Untuk bisa selalu terjaga, meminimalkan terlalu rentan dan banyaknya kondisi lemah itu. Wan akhwat rahimakumullah. Kita diminta untuk menjaga diri dengan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jaringan itu mungkin 4G, 5G atau lebih kuat lagi dari itu ya. Harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan Allah memberikan sarana itu. Sebenarnya sholat yang kuat, sholat yang berkualitas, dari mulai sholat fardu yang ditunaikan tepat waktu untuk laki-laki berusaha berjamaah di masjid, tentunya dalam kondisi normal, itu salah satu sarana, bahkan sarana utama yang paling kuat untuk menekunkan kita, meneguhkan kita selalu memiliki muraqabatullah, kesadaran bahwa kita ini ODP, orang yang selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya salat dengan kualitasnya, dengan kekhusyuan,
Sholat yang benar-benar membuat kita merasakan kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bertemu dengan Allah, sehingga rasa tenang, bahagia, optimis itu terasa dalam sholat. Bacaan-bacaan kita itu dari mulai surat Al-Fatihah, terus semuanya bacaan-bacaan yang kita persembahkan, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang terasa lezat membuat kita lebih semangat. Salat yang membuat kita merasakan nikmat, sehingga salat itu bukan fardu saja, tapi sholat sunat juga kita upayakan untuk melakukannya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sebenarnya sholat sunat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, secara sederhana itu disiapkan bagi orang-orang yang sukses menunaikan sholat fardunya. Sholat fardu lima waktu itu. Orang yang sholat fardu lima waktunya sukses, khusyuk, khudu', maka akan tumbuh kelezatan dalam dirinya ketika sholat. Sehingga bagi dia butuh sholat yang lain. Sholat nafilah yang mungkin tidak wajib secara hukum, tapi menjadi kebutuhan bagi dia. Jadi pertama, kuatkan hubungan dengan Allah, dan sarana utamanya sholat tadi. Akan terlihat ketika sholat itu bukan fardu saja, melainkan sunnah dengan ragamnya. Bahkan pada suatu kondisi, seseorang itu, Rasulullah SAW sampai mengajarkan, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tanpa nama. Ikhwan akhwat rahimahumullah. Tidak punya nama gitu. Sholat sunnah saja. Kita melakukannya di saat kita butuh bertemu Allah. Di saat kita benar-benar rindu kepada Allah. Sementara bukan waktu, bukan momen sholat-sholat sunnah yang ada. Lakukan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tanpa nama saya katakan. Gitu. Ini sebagai bukti keberhasilan sholat kita. Jadi pertama itu, kuatkan hubungan dengan Allah dengan berbagai sarana. Dan sarana utamanya adalah sholat yang akan berpengaruh pada sarana-sarana yang lain. Kedua, Mas juga, kuatkan hubungan dengan jamaah. Maksudnya jamaah itu orang-orang soleh, orang-orang baik yang ketika kita ketemu, ketika kita berkomunikasi dengannya, teringatkan, terkuatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi para orang-orang mukmin yang merasakan kebutuhan tetap ada muraqabatullah dalam dirinya, ini nanti ya, atau bukan nanti, siapa saja kalau yang sudah siap menikah, memiliki pasangan, punya suami atau punya istri, itu sebuah kebutuhan, keniscayaan untuk membantu menguatkan dirinya agar bisa menjaga muraqabatullah, menjaga keimanan, menjaga kesadaran pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau belum keluarga, kalau belum istri atau suami, maka teman-teman, teman-teman sekelas, teman-teman seasrama, teman-teman sepengajian, teman-teman sehalaqoh, sementoring. Itu yang dimaksud jamaah, menguatkan hubungan dengan jamaah, dengan orang-orang saleh yang keberadaan mereka, kehadiran mereka mengingatkan, menguatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nih kehadiran kita dalam mentoring juga, maksud saya kehadiran kita dalam mentoring kita yang kita ikuti, juga kehadiran kita dalam mentoring yang kita kelola. Itu juga luar biasa energinya untuk menguatkan muraqabatullah kita. Malah ada kalanya dari situ kita mendapatkan asupan besar
karena kita mentor, karena kita murabbi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang lainnya. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas masukan. Wa iyyak masyaallah. Fi amanillah juga dalam perjuangan lapangnya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi lewat kolom komentar. Izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita mengetahui sebuah kemungkaran tapi kita belum mampu mencegah atau memperbaikinya, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Sedangkan kita sudah terlanjur terikat perjanjian dengan mereka dan hal itu baru diketahui setelah bergabung beberapa saat kemudian. Terutama hal ini ada kaitannya dengan harta yang kita terima. Khawatirnya menjadi harta yang tidak halal. Jazakallahu khair khasiran Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaan ini. Wallahu'alam, kalau pertanyaan ini secara spesifik butuh komunikasi langsung atau komunikasi khusus, tapi saya menjawabnya secara umum ya di sini. Kemunkaran itu bagi orang mukmin harus diupayakan untuk bisa dihentikan. Pesan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menunjukkan keberadaan dan fungsi keimanan kita dalam diri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati fa biqalbih. Wadhalika ad'aful iman. Ketika kalian melihat kemunkaran, maka hendaknya menghentikannya, melerainya, menghilangkannya. Biadih, dengan kekuasaannya, dengan tangannya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Yang dimaksud biadih itu dengan tangannya, maksudnya secara fisik, ada yang dimaksud dengan kekuasaan, dengan otoritas yang dimiliki, sehingga bisa segera dan cepat terhentinya kemunkaran itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, nahi munkar, menghentikan, menghilangkan kemunkaran ini, sisi dakwah yang berisiko tinggi. Makanya seperti itu tuh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dakwah itu ada amar ma'ruf nahi munkar, kalau amar ma'ruf orang relatif aman gitu. Walaupun kalau dakwah tetap saja syarat rintangan dan ujian. Beda dengan nahi munkar, melerai, menghentikan, menghilangkan kemunkaran. Itu resting, resikonya tinggi ya. Makanya arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memungkinkan langsung dengan kekuasaan, dengan tangan, lakukan dengan tangan. Ketika tidak memungkinkan, lakukan dengan lisan, dengan tulisan, dengan bisikan, dengan pengkondisian. Kalaupun dan cara-cara lain yang bisa dilakukan. Kalaupun tidak memungkinkan juga, fabi qalbi, maka dengan hati yang inkar, tidak suka dan menjerit kepada Allah dengan mudajat doa agar diberikan kemampuan untuk menghentikan kemungkaran itu. Wadzalika ad'aful iman. Namun ingat itu selemah-lemah iman. Demikian arahan Rasulullah dalam menghentikan kemunkaran. Tapi pelajaran penting dari hadis yang mengarahkan dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini, kemunkaran yang ingin kita hentikan
intinya ya, dengan cara yang berpengaruh pada berhentinya kemunkaran atau melemahnya kemunkaran. Dan kita melakukannya bukan sekedar untuk menyampaikan ini munkar, tadi menghakimi, menyalahkan orang, tapi cara kita menghentikan kemunkaran itu cara yang akan membuat masyarakat, orang itu sadar dengan kemunkaran yang dilakukannya dan berupaya untuk meninggalkan atau menghentikan kemunkaran itu. Jadi intinya cara yang maksimal untuk berhasil, walaupun pada akhirnya yang dituntut dari kita itu usaha. Adapun hasil, hadiah dan janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan dalam janji Allah, innallaha la yukhayyibu amalal muhsinin. Sungguh Allah tidak akan mengecewakan kesungguhan usaha orang-orang mukmin yang melakukannya. Dan bagi orang mukmin, keberhasilan itu bisa saja hilangnya kemunkaran itu secara nyata di kehidupan, di masyarakat, atau hingga gugurnya kita dalam perjuangan menghilangkan, menghentikan kemunkaran itu. Jadi tidak melulu yang dimaksud keberhasilan itu hilangnya kemunkaran itu, tapi bisa hadirnya potensi kebaikan yang lain hingga kondisi terburuk dalam pandangan umum manusia, kita gugur dalam perjuangan menghentikan kemunkaran. Semoga mudah dipahami. Maksud saya yang terakhir itu, bisa saja keberhasilan itu berupa hilangnya kemunkaran itu atau terbukanya kesempatan kebaikan lain yang baru, yang lebih banyak, sehingga suatu saat nanti bisa meredam kemunkaran itu. Atau keberhasilan yang dimaksud juga bisa berupa gugurnya kita dalam perjuangan melerai kemunkaran itu. Makanya Rasulullah sering memberikan inspirasi, aish kariman, hidup mulia bersama keberhasilan perjuangan, au mut syahidah, atau mati dalam keadaan mulia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong mendatangi rumahnya, namun dihalau oleh Abu Thalib, pamannya, dan ternyata mereka ingin menyampaikan, melakukan negosiasi agar Rasulullah SAW berhenti melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, berupaya menghilangkan, membersihkan kemunkaran, minta Rasulullah untuk berhenti mengajarkan agama Islam. Dengan tawaran, Rasulullah diberikan kepemimpinan tertinggi, dunia yang melimpah, dan tawaran-tawaran dunia lainnya yang sering disebut harta, tahta, sampai onta atau Toyota untuk zaman sekarang. Rasulullah menjawabnya, ya ammi, wahai paman, lau wada'u syamsa ala yamini, jangankan mereka mampu memberikan semua itu kepadaku. Mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Kemudian dengan kompensasi bahwa aku berhenti dari dakwah ini, berhenti dari perjuangan menyeru kepada kebaikan, menghentikan kemunkaran, sungguh aku tidak akan melakukannya. Kecuali ketika datang keputusan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, keberhasilan dakwah ini, atau memberikan keputusan aku gugur di jalan perjuangan. Jadi menggambarkan bagaimana upaya atau yang dimaksud keberhasilan dalam amar ma'ruf nahi munkar itu tidak melulu berhasilnya sebuah program.
tapi bisa terbuka peluang yang lain, terluang program kebaikan yang lain, atau tadi bahkan kondisi terburuk kita gugur dalam perjuangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah dengar kalau ada manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu benar? Jika iya, bagaimana cara mengetahuinya? Ciri orang-orang yang sudah tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Ini pertanyaan dari Mbak Sri Wahyuni. Bagaimana cara mengetahui ciri orang-orang yang sudah tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang saya ingat secara spontan tentang orang yang diabaikan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, itu dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Hasyr, di halaman terakhir. Setelah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, walatangzun nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini tentang ayat muraqabatullah juga ya. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap kalian, setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang ia sudah persiapkan untuk kehidupan hari esok. Hari esok itu hari besok di kehidupan dunia. Hari esok itu hari besok kehidupan akhirat, kehidupan kekal abadi. Waltangdunam summa qaddamat liqad wattaqullah. Dalam satu ayat pendek ini diulang dua kali pesan, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu maha mengetahui. Ikhwan, akhwat rahimakumullah. Khabir itu artinya maha mengetahui, tapi beda dengan alim, yang artinya maha mengetahui juga. Khabir itu lebih tinggi tingkatannya ketimbang alim. Mengetahui dengan detail, dengan rinci atas apa yang kalian lakukan. Kemudian ayat berikutnya, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha faansahum, seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang kemudian Allah melupakan mereka. Faansahum ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang suka dan betah melakukan dosa. Jadi ini ayat-ayat ini yang menggambarkan tentang orang yang tidak dipedulikan Allah. Yang Allah akan cuek, seakan-akan lupa dari mereka. Allah sebutkan siapa mereka itu? Ulaika humul fasiqun. Mereka orang yang suka berbuat dosa. Mungkin orang mukmin, orang beriman, tapi dia gemar melakukan dosa. Keimanannya tidak menjadi penghalang bagi dia dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya tidak membuat dia jera, khawatir, takut ketika melakukan dosa. Keimanannya tidak berfungsi menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa. Kalau sudah seperti itu, dia mukmin, tapi dia berbuat dosa. Sudah diingatkan, tapi tidak mau mengambil pelajaran. Dia bersikukuh terus dalam dosanya. Walaupun kita tidak boleh menutup hidayah bagi manusia selagi nyawanya belum sampai tenggorokannya. Selagi malam yugharji dalam hadis Rasulullah SAW. Selagi belum sakaratul maut, seseorang itu masih memungkinkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya ini bukan menghakimi orang lain, menghakimi, menyalahkan, menuding orang lain. Tapi ini untuk menjadi
bahan evaluasi di setiap kita. Jadi orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah itu, yang orang mukmin tidak peduli dengan dosanya. Orang mukmin yang segera, yang tidak segera bertobat dari dosa yang dilakukannya. Wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian gambaran kedua ada dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berbunyi wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min dzalik ya ni'mal mujib. Ya Allah, mohon jangan biarkan aku sibuk dengan diriku sendiri tanpa pertolonganmu, tanpa perhatianmu, tanpa rahmatmu, walau hanya sedetik atau lebih singkat dari itu. Wala takilna ila anfusina tarfata'ain. Ini satu kondisi yang harus ditakuti oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabaikan kita walaupun hanya sejenak atau lebih singkat dari itu. Dan itu bisa terjadi karena tadi kita mengaku mukmin, tapi ternyata keimanan kita tidak berpengaruh pada kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan leluasa bahkan bangga kita ketika melakukan dosa. Semoga sudah menjawab ya, bagaimana cara mengetahui atau ciri orang-orang yang sudah tidak dipedulikan oleh Allah itu. Ketika ini tambahannya, ketika kita mengidentifikasi atau merasakan sudah ada tanda-tanda itu dalam diri kita, bersegeralah bertaubat, bersegeralah istighfar kepada Allah, bersegeralah merapat bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang salih, yang salihah, yang kehadiran mereka mengingatkan kita, menguatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban-jawabannya. Baik, mungkin untuk sesi tanya-jawab dicukupkan saja bagi para penanya yang belum sempat pertanyaannya untuk didiskusikan. Mohon maaf. Baik, selanjutnya ada yang hadir kita dalam kelangan dan waktunya untuk menyampaikan materi pada mentor yang Akbar kali ini. Jazakallahu khair Ustaz. Sebagai pembicara dalam acara mentor yang Akbar 21 Februari 2021 dengan tema orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, telah sama kita dengarkan penyampaian dari Ustaz. Semoga yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan ada sesi games. Jadi bagi para peserta bisa mengikuti games ini dengan nanti linknya ada di kolom komentar. Dan untuk sesi games ini juga akan ada hadiah bagi pemenang games ini. Jadi diharapkan bagi teman-teman bisa mengikuti games ini supaya memeriahkan acaranya. Untuk linknya bisa dicek di kolom komentar.
Baik, sebentar lagi games-nya akan dimulai. Kita hitung aja sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Ustaz, dipersilakan untuk keluar. Jazakumullah khair, Ustaz, telah menyempatkan waktunya. Oh iya, mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara ini memimpin atas nama M. Alif. M. Alif. Ini susul oleh anti dicual. Dicual.
Raihan bisa memberitahu panitia untuk lewat ini ya, lewat kolom chat privat Zoom sebagai pemenang games pada kali ini. Nanti akan ada hadiahnya. Selanjutnya ada informasi sedikit. Jadi ada merchandise dari ISC IPB. Nah, ini ada beberapa kit ya. Yang pertama itu planner kit. Isinya book planner dan juga masker. Harganya Rp85.000. Lalu ada mug kit. Isinya ada mug, pin 2 pieces, ada masker. Lalu juga ada stiker kit, ada tote bag, planning stiker, dan juga masker. Harganya tertera ya. Dan untuk kontaknya bisa chat Kak Fatimah. Dan perlu diingat lagi juga untuk waktunya dimulai dari hari ini yaitu tanggal 21 Februari sampai 28 Februari. Ya, atau untuk lebih jelasnya bisa cek juga di gisc_ipb_store. Mungkin bisa SS dulu atau foto-foto, mungkin nanti berminat untuk membeli. Dan infonya juga, sekaligus apabila teman-teman membeli merchandise ini, sekaligus juga berdonasi untuk kegiatan dakwah. Karena hasil dari penjualan ini akan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan dakwah dari ISC Al-Huriyah IPB ini. Oke, baik, selanjutnya kita udah di penghujung acara. Jadi kita sama-sama untuk mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Hafiz Ahmad Nuras. Kepada Kak Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara mentoring Akbar sore hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah, tiada urusan yang dapat dipermudah kecuali atas kehendakmu. Dan atas izinmu lah kajian kami pada sore hari ini dapat berjalan. Ya Allah, perkenankanlah doa kami yang kami panjatkan. Berikanlah keberkahan atas ilmu yang telah kami dapatkan sehingga dapat bermanfaat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami di hari kemudian. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu, orang-orang yang bertemu dan berpisah karenamu, dan orang-orang yang selalu istiqomah membaca kalamu.
Ya Allah, maafkanlah dosa kami, cukupkanlah kebutuhan kami, dan berikanlah rasa syukur pada diri kami atas laksa nikmat yang telah Engkau limpahkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum penutupan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pada para peserta diharapkan untuk berkenan menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Akan ada 5 slide ya. Dan masing-masing juga tidak diketahui dari slide berapa. Jadi tiap hitungan jangan lupa siapkan gaya terbaiknya. Sebentar lagi kita mulai. Kita mulai dari slide pertama yang 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Baik, jazakumullah khair kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir pada mentoring akbar kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Jangan lupa hadir juga pada mentoring akbar selanjutnya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, panitia. Mangat.